Ini kebetulan ibu saya, karena kan memang kesannya kayak kan pakai jaket, ibu merangkul anak gitu. That's why kita gambarnya itu ibu dan anak, karena memang ini kan tentang ibu dan anak. Jadi gambarnya kayak kemanapun ya ibu saya selalu melindungi saya gitu. Ceritanya kalau yang gambar-gambar di sini, basically ibu saya gambar dari saya bilang saya suka ini, saya suka ini, saya suka ini, saya suka ini, dia gambarin. Jadi kayak something yang saya suka. Nah, terus ibu saya menjabarkan dalam gambar. Semua yang digambar yang di situ tuh berkenaan sama saya sih. Yang digambar kayak rumah Karo itu, saya orang Karo. Louis Armstrong, saya suka banget sama Louis Armstrong. Itu yang lirik, kebetulan lirik dari lagu kesukaan saya. Nah, terus kalau Johnny Depp, saya paling suka Johnny Depp. Nah, terus kalau Jesus ya memang saya cinta banget sama Tuhan saya. Dreamcatcher, semua orang bilang saya tuh orangnya Dreamcatcher, saya selalu berusaha gapai mimpi saya, jadi saya dilambangin itu sama ibu saya, jadi dia taruh dream catcher di situ. Sama ya satu lagi awal di, ibu saya bilang tatapan mata saya kayak awal, jadi kayak ya di gambar awal di situ. Artinya ini hanya koleksi pribadi ya, tidak untuk dikonsumsi ya, untuk dijual enggak, maksudnya. Enggak. Jadi rencananya baju yang saya pakai di album saya itu nanti semuanya akan benang merahnya itu dilukis. Di album yang lagi mau keluar sebentar lagi, mudah-mudahan kalau nggak ada halangan sih keluar di abis lebaran.